Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ajma'in amma ba'a. Para muhabbin, para pencinta ilmu yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Pada episod yang ke-13 ini, kita melanjutkan pembelajaran Kitab Luwabagul Hadis kerana Al-Imam Al-Hafiz Jalaluddin Abdul Rahman, Ibnu Abi Bakar Sayyuti dan juga kitab dan kulukaul yaitu Syarah Allahul al Hadis karangan oleh Syekh Muhammad bin Umar an Al-Bantani. Sebelumnya terlebih dahulu kita mengambil berkah dengan pembacaan surah Al-Fatihah. Khususan li Ma. وإلى هدر النبي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعدانه وزجي وزوري وزوري الكرام وإلى جميع الرسل جميع أنبياء الله جميع أولياء الله جميع الشهداء والصالحين وإلى جميع الأرواح أساجدنا والشيخين ولأرواح أرواح أبائنا ومهاتنا وأجدادنا وأجدادنا وأمنا وعمتنا والمؤمنين والمؤمنات الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم Nang jumin diin ingiok anak bu dua ingiok ngar stang aning di dios surut doa mustang krim surut doa laji him mo buat mo buang biak aning him mo warang bo aning bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rahimahullahu taala wa nafa'ana bi ummihi ulumina daraini amin Al babul ashiru fi fadilatil jum'ati Bermula bab yang ke-10 yaitu pada melarangkan keutamaan Jumat Jadi, hari Jumat ini adalah hari yang utama. Hari Jumat itu hari yang utama, dan pada hari Jumat ini. Allah Subhanahu wa Ta'ala ciptakan Nabiullah Adam alaihissalam, dan pada hari Jumat ini diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala Nabi Adam dari surga dan diturunkan Nabiullah Adam ke bumi. Dan pada hari Jumat ini Nabi Adam diwafatkan. Dan pada hari Jumat nantinya terjadinya hari kiamat. Jadi banyak keutamaan dan sejarah hari Jumat ini. Wa qala an sallallahu alaihi wasallam saydul ayyami yaumul jumu'ati. Dan telah bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam penghulu sekali hari ialah ia hari Jumat. penghulu sekali hari adalah hari Jumat. Sabtu, Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis Jadi hari Jumat itu adalah penghulunya dari sekelin hari Wa qala sallallahu alaihi wasallam Mari kita salah yaumal Jum'ati Kufirat anhu zunubuhu wa khotayahu Allah sallallahu alaihi wasallam dan telah bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam Mandi salat yaumal jumuati Barang siapa mandi uli seseorang pada hari Jumat Kufirat anhu junubuhu Maka dihapuskan dari seseorang itu akan dosanya dan kesalahannya, ini keistimewaan di hari Jumat. Jadi, bagi orang yang ingin pergi ke masjid, pergi sholat Jumat, sunnah mandi. sunnah mandi faedahnya tadi akan dihapuskan dari dosa-dosanya dusa dan kesalahannya maksudnya dosa kecil dan kesalahan yang kecil Allah sallallahu alaihi wasallam dan dal bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam inna fi yaumil jumu'ati wa laylatiha arba'atun wa ishruna sa'atan ya'tikullahu fi kulli sa'atin minha ati alpin atiqin minan nar Wa qala sallallahu alaihi wasallam dan telah bersabda Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam Inna fi jumu'ati Sesungguhnya pada hari Jumat wa dan malam Jumat itu arba'atun wa isyruna sa'atan terdapat 24 jam Kan di dalam seharian semalaman itu 24 jam Begitu juga di hari Jumat ini ada 24 jam Ya tiqullahu sa'atin Memerdekakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala pada setiap jam itu Pada setiap jam Minha dari yang dua puluh empat jam itu situmiati ati alfin atikin Enam ratus ribu orang Yang merdeka Minan nar dari api neraka Nah jadi Di hari Jumat itu Tadi ada Dua puluh empat jam Nah Allah akan memerdekakan pada setiap jam itu pada setiap jam yang dari 24 jam yang seharian sama laman itu 600 ribu orang yang merdeka daripada api neraka nah ini paedahnya keutamaan pada hari Jumat Wa qala sallallahu alaihi wa alihi wa sallam Dan dalam bersabda Nabi sallallahu alaihi wa sallam Man tarakal jumu'ata min ghairi Barang siapa meninggalkan uli seseorang akan sholat jumat dari tampak uzur Tampak uzur Meninggalkan sembahyang jumat di dalam kitab Fathul Mu'in di situ ada keujuran salat Jumat. Di antaranya ujur orang yang sampai yang Jumat diujurkan tidak meninggal ada orang-orang seseorang diujurkan mengerjakan sampai yang Jumat. Seseorang diujurkan tidak pergi ke masjid untuk salat Jumat. Sebab-sebabnya sakit Sakit misalnya Atau sebab-sebabnya hujan Hujan lebat luar biasa Dengan angin-anginnya Di antaranya lagi Apa lagi? Tidak ada pakaian Tidak-tidak mempunyai pakaian untuk pergi ke masjid. Nah, atau tidak aman terjadi kerusuhan, terjadi pertempuran, kada aman. Kan ujur. Nah, jadi mentara kal Jumat barang siapa meninggalkan uli seseorang akan sama yang Jumat min udrin dari tanpa uzur. Fala yatasaddaq bidinarin. Maka hendaklah bersedekah oleh seseorang bidinarin dengan satu dinar. Sedekah satu dinar. Fa ilam yajid fa nisfu dinarin. Maka jika tidak ada, maka boleh setengah dinar. wa khar Rasulullahi alaihi wa alihi wa sallam dan dalam bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam man taraka salat jum'ain tahawunan Alaihi Wasallam dan telah bersabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Mantaraka Para siapa meninggalkan oleh seseorang Selasa Jum'in Tiga kali solat Jum'at Tahunan Hal keadaannya kerana meremehkan Biha dengan sembahyang Jum'at Taba Allahu ala kalbihi maka menutup oleh Allah Subhanahu Wa Taala atas hatinya. Nauzubillahim jadik. Jadi jangan sampai kita meninggalkan sholat Jumat dengan memperinting dengan meremehkannya. Kalau kita memperinting meremehkannya dengan sampai yang Jumat sampai kita meninggalkan sholat Jumat sampai tiga Jumat. Nah ini akan ditutup oleh Allah Subhanahu Wa Taala hati kita. Nauzubillah min jalik. dan telah bersabda lagi Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Mantaraka salasa jumu'atin Barang siapa meninggalkan tiga kali sholat jumat Min ghairi uzrin dari tanpa uzur Kutiba minal munafiqin Maka ia dicatat termasuk orang-orang yang munafik Jadi siapa yang meninggalkan sampai yang Jumat dengan tapak ujur maka ditulis dia yang meninggalkan ini nah sampai meninggalkan yang sampai yang Jumat sampai 3 Jumat ini dengan tapak ujur ini ditulis orang ini adalah termasuk orang-orang yang menafik Nauzubillah. Jadi kalau ada masih kemampuan untuk sholat Jumat, sihat badan, cuaca mendukung pakaiannya ada dan negaranya aman jangan sampai ada sembahyang Jumat waqala sallallahu alaihi wasallam dan telah bersabda nabi sallallahu alaihi wa man mata yaumal jumuati rufi'a anhu azabul qabri wa qala sallallahu alaihi wasallam dan telah bersabda nabi sallallahu alaihi wasallam man mata yaumal jumu'ati barang siapa meninggal dunia pada hari jumat awlai lataha atau malam jumat Siapa meninggal dunia hari Jumat atau malam Jumat rupiah anhu azabul maka diangkat dari seseorang itu azabul qabri akan siksa kubur jadi terbebas seseorang itu daripada siksa kubur kalau orang meninggal di hari Jumat atau malam Jumat Qala sallallahu alaihi wasallam dan telah bersabda lagi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam Man qala yaumal jumu'ati li sahibihi wal imamu yakhutubu ansit Barang siapa telah berkata pada hari Jumat kepada sahabatnya, kepada temannya Dan sedangkan imam sedang berkhutbah, katanya, "ansit diam olehmu." Autakel lama, atau dia berkata-kata, ngomong, berbicara dengan temannya, sedangkan hatib sedang berkhutbah. Al-Abasa, atau bermain-main, bermain-main, sedangkan hatib sedang berkhutbah atau dia mengisarat biadihi, atau mengisarat oleh seorang biadihi dengan tangannya, mengisarat kepada temannya, mengisarat kepada kawannya dengan 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 tangannya, atau dengan kepalanya. Mai temannya dengan dengan kapalannya. Sedangkan hatib sedang berkhutbah. Pakat logo maka sungguh ia berbuat sia-sia. Waman logo dan barang siapa berbuat sia-sia, fala -sia, adalah maka tidak berpahala salat Jumatnya. Nah, ada berpahala salat Jumatnya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam dan telah bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam ghuslu yaumil jumu'ati wajibun ala kulli muhtalamin. Dan telah bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam Ghuslul yumil jum'ati di hari Jumat wajibun adalah wajib adalah wajib dalam sunnah atau wajib pada akhlak ala kulli muhtalimin ala kulli atas tiap-tiap tiap orang yang balik berakal Wa qala sallallahu alaihi wa alihi wasallam dan telah bersabda lagi nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Man adrakal jumu'ata barang siapa memperdapati uli seseorang akan salat Jumat. Falahu maka baginya indah indallahi maka baginya indallahi Di sisi Allah Ajrumi ati syahidin Yaitu mendapatkan pahala Seratus orang yang mati syahid dapat pahala seratus orang yang mati syahid Nah jadi Keterangannya di dalam hadis ini Barang siapa memperdapati oleh seseorang akan salat jumat Maka bagi seseorang itu di sisi Allah Subhanahu wa taala mendapat pahala 100 orang yang mati syahid. Nah, mudah-mudahan ini pahalanya nih bagi orang yang sholat Jumat ini. Nah, jadi sholat Jumat ini adalah diwajibkan bagi para laki-laki. Sedangkan para ibu-ibu, nah itu hanya diwajibkan berjuhur di rumah. Nah, tapi kalau nyambi bibinian, hendak juga empat Kalau hendak juga empat, sholat jumat Boleh Tapi jangan sampai Bercampur dengan laki-laki Nah Ada suatu tempatnya Jangan sampai Beli lihatan tahun laki-laki Ada berdinding tuh. Kalau hanya hendak jua Tapi ada diwajibkan bagi bibinian Yang diwajibkan Hanya halakian jadi kalau misalnya toh, empat jua kawaju empat bibinian sholat Jumat, ada ruangan khusus nang kada berkumpul lawan lalakian, ada dinding khusus. Nah, ini bajuhur lah pulang, kada kada bajuhur lagi, sudah salat Jumat itu sudah untuk uh, untuk untuk kafarduan, untuk menapal kaparduannya. Uh, hanya cukup sampai di sini uh, pembelajaran kita Mudah-mudahan ada manfaatnya kepada kita semua. Wallahu a'lam Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.